Persegi panjang ABCD disusun dari 6 persegi. 2 persegi diketahui luasnya seperti pada gambar berikut. Perbandingan luas daerah persegi terkecil dengan yang terbesar di dalam persegi panjang ABCD adalah, oke, bisa kita lihat di sini ada 6 persegi. Persegi yang dimaksud adalah persegi yang ini, yang 36, 25, kemudian yang ini yang kecil maksudnya. Nah, ini yang garis merah ini yang kecil. Kemudian persegi, dua persegi yang ini, dan satu persegi yang besar. Di persegi yang ini nih, yang ini yang garis biru. Nah, di persegi yang terbesarnya. Berarti kita ingin membandingkan persegi yang merah dengan persegi yang biru. Maka dari itu kita cari dulu berapa ukuran yang merah dengan berapa ukuran yang biru. Oke, caranya seperti ini. Kita misalkan dua persegi yang ini kan belum diketahui panjangnya. Kita misalkan aja panjangnya itu adalah x. Yang ini x, yang ini juga x, ya. Panjang sama, berarti ini pun x juga. Ini x. Berarti yang atas x, yang ini pun keseluruhan adalah x. Berikutnya. Di sini 25 cm persegi. 25 kalau kita cari sisinya berarti tinggal kita akarkan ya. Ini tinggal akar, akar dari 25 berapa nih? Yaitu 5. Dengan demikian, panjang sisi dari sini ke sini itu 5. Nah, kemudian 36 juga sama. Panjang dari sisi ke sini berarti kalau kita akarkan berapa nih? 6 ya. Nah, berarti ini 6. Dan demikian, dari panjang dari sini ke sini berapa nih? Karena ini milik persegi yang 25, berarti panjang dari sini ke sini adalah 5. Karena ini berbentuk persegi segini, berarti panjang dari sini ke sini adalah 1 ya. Karena 6 dikurangi 5 dapat 1 ya. Dengan demikian, panjang sisi persegi yang terkecil ini adalah panjangnya 1. 1. Kemudian kita lihat lagi, karena ini panjang 1 berarti yang bawah pun 1 nih. Nah, berarti jarak dari sini ke sini itu adalah 1 min x. 1 min x, x. Oh, berarti tinggal kita, oh, maaf, clear ya, bukan 1 min x. Coba kita perbaiki lagi. Tapi x min 1 ya, maaf. Jadi kan ini keseluruhan x nih, x, kemudian diambil 1. Berarti x dikurang 1. Ya. X dikurang 1. Demikian panjang dari sini berapa? Panjangnya berarti x min 1 ditambah x. Dapatnya apa? 2x min 1. Karena ini berbentuk persegi, maka panjang dari sini ke sini pun sama pasti. 2x min 1. Kita jumlahin deh 2x min 1 dengan x. Sehingga kita peroleh, terus di sini aja, panjang CD, berarti CD itu kan sama aja dengan panjang AB ya. Sama aja dengan panjang AB. Panjang CD-nya adalah 2x min 1 ditambah x sama dengan AB. AB-nya itu adalah 6 ditambah 5, 11. 2x tambah x dapat ya 3x ya, sama dengan min 1 pindahin dapat 12, kan itu jumlah dengan 11. Dapat x-nya sama dengan 4 ya. Dengan demikian panjang x-nya itu 4. Dengan demikian untuk persegi yang gede, persegi terbesar, persegi besar berapa nih luasnya? Ya tinggal 2x min 1 kalikan 2x min 1 ya, karena panjangnya kan 2x min 1. Atau artinya 2x min 1 dikuadratkan. Kita masukkan x-nya 4 ke sana, 2 kali 4 kurangi 1 kuadrat. 2 kali 4 dapat 8, ingat operasikan dulu dalam kurung. 2 kali 4 8, 8 kurangi 1 dapat 7 ya. 7 dipangkat 2 dapat 49. Ingat persegi yang terkecil ini berapa sisinya? 1 ya, berarti persegi kecil. Persegi kecil sama dengan 1 dikali 1. Hasilnya adalah 1. Maka persegi besar dibanding persegi kecil adalah tinggal persegi kecil bagi banding persegi besar sama aja dengan 1 dibanding 49. Nah, inilah jawaban. 1 banding 49. Jawabannya yang D.